Oke, selamat datang kembali. Nah, di sini kita akan bahas untuk hasil hari ini dan juga jadwal M4 besok ya, guys ya. Dimana untuk kali ini untuk match di hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023. Match yang pertama mempertemukan antara Falcon Esports versus Onyx Esports yang berhasil dimenangkan oleh Onyx Esports dengan skor 3-0 ataupun 0-3. Kemudian untuk match yang kedua di sini antara Echo dan juga tim Hack yang berhasil dimenangkan oleh tim Echo dengan skor 3-2. Nah, ini untuk hasil hari ini di hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023. Nah, untuk jadwal besok, untuk jadwal match besok di hari yang kedua, di sini akan ada pertandingan antara tim Todak versus RRQ Wosi yang akan berlangsung di sini, akan dilaksanakan yaitu jam 2 siang hingga jam 17.30 atau jam setengah 6 petang. Kemudian untuk match berikutnya di hari yang sama tanggal 8 Januari 2023, di sini mempertemukan antara RRQ Akira versus Blacklist Internasional. Jadi besok akan ada dua match di upper bracket, match ketiga dan juga match keempat menggunakan sistem best of 5 series. Jadi harus menang 3 kali untuk bisa memenangkan gamenya, guys ya. Jadi untuk besok ini jadwalnya Todak versus RRQ Osi. Kemudian di match yang keempat atau match yang kedua di sini RRQ Akira versus Blacklist Internasional. Nah, jadi untuk yang berhasil lolos ke babak berikutnya, di sini di bagian sini sudah ada yang menunggu ya, guys ya. Oke, di bagian, nah di sini untuk match hari ke-6 antara Echo dan Onyx Esports ini berlangsungnya masih lama, ini tanggalnya tanggal 12 Januari. Nah, untuk besok tanggal 8 Januari akan berlangsung seperti ini jadwal yang akan dipertandingkan esok hari. Oke, jadi jangan lupa nonton Indo Pride ini boy, RRQ Osi versus Todak